Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Saleha yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan. Nah, Sobat Mimin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun mengetahui kalau ketegangan pun terjadi terhadap Saleha bersama dengan ibu tirinya, hingga akhirnya membuat sang ibu tiri dari Saleha pun memberikan ketegasan dan mengusir Saleha dari rumahnya. Namun berkat doa-doa Saleha, dia pun kerap dikelilingi orang-orang baik, walaupun Saleha kerap mendapatkan beberapa ancaman ketika berada di luar rumah itu. Dan kali ini tentunya Saleha pun bertemu bersama dengan ibu dari Nando, sehingga ibu dari Nando ini mengajak Saleha untuk tinggal bersamanya. Namun sangat disayangkan ketika Saleha bersama dengan ibu dari Nando hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang akan menculik ibu Nando bersama dengan Saleha. Hingga kali ini hal yang pertama akan dilakukan oleh si penjahat tersebut tak lain adalah menculik Saleha. Nah, Sobat Mimin, di situ tentunya Bara, adik tiri dari Saleha pun yang terlihat sangat begitu baik, berbeda dengan sikap dari ibunya yang dimana mereka kerap bertolak belakang. Kali ini Bara pun mencoba untuk mencari keberadaan Saleha, kakak tirinya itu ya guys, dengan bertemu bersama dengan Nando, hingga Bara pun seakan-akan mendapatkan bantuan dari Nando untuk menemukan Saleha. Namun sangat disayangkan saat Saleha tengah berjalan bersama dengan ibu dari Nando, tiba-tiba Saleha pun harus mendapatkan pukulan dari seorang pria, hingga akhirnya Saleha pun pingsan. Dan di situ ibu dari Nando yang sudah mencoba untuk menolong Saleha, dia pun akhirnya terjatuh, dan teriakan dari ibu Nando pun terdengar oleh Nando itu sendiri, hingga membuat Nando pun akhirnya bergegas menuju ke arah suara yang dimana meminta pertolongan karena Saleha saat ini tengah berada dalam bahaya ataupun ancaman. Nah, Sobat Mimin, sepertinya kali ini Nando pun di situ yang terlihat sangat mempunyai rasa bersalah atas kepergian neneknya, karena pada saat itu sudah mencoba menculik Saleha. Kali ini apapun yang akan terjadi terhadap Saleha, Nando pun akan mencoba untuk melindunginya dan akan mencoba menyelamatkan Saleha dari penjahat tersebut, hingga mempertaruhkan segala sesuatunya untuk keselamatan Saleha. Nah, akankah nanti Nando berhasil menyelamatkan Saleha dari penjahat tersebut? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Saleha yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.